Okey, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ni projek kita nak tengok tekanan gas aircon gas aircon pada 2-3 tahun lepas kita ada buat projek tukar kompresor. Nah, ni tukar kompresor kat bawah sana. Dan dah 2 tahun kot kita tak check pressure gas dia. Okey, apa yang kita nak pakai meter ni R134A dengan kabel, 3 kabel biru, merah, kuning. Okey. Soket. Soket ni R134A boleh pakai untuk semua jenis kereta sekarang lah, R134A. Okey. Biru? Ha? Untuk low. Ha, biru. Okey, kita akan buka cover ni. Okey, buka cover dia. Okey, dah buka cover. Dan kita sambung dia. Dia ada clip tau. Kena tarik. Tarik. Masuk dan lepas. Okey, dah sambung. Kita pergi pada hot plug. Okey, dah sambung. Okey, ni sekarang pressure. Enjin tak hidup kan. Kita belum start lagi. Okey, 80-90 bar. Okey, sebelum kita sambung, kita akan sambungkan pada sebotol air conditioner ni. Ada leak detection, ada leak repair. Okey, dengan ada gas sekali. Kita top up dia sikit kalau ada kurang lah. Okey, untuk pressure dia, bagi suhu sejuk di antara 25 hingga ke 35 je. Tu masa running enjin sejuk. Okey, masa running enjin aircon sejuk . Sekarang pressure ni dalam pipe. Dia tak running lagi. Okey, kita dah start enjin. Okey, aircon dah, kita dah on aircon. Kipas pun dah hidup. Dah sambung. Okey, kita tengok pressure dia 20 je. Jadi gas ni kurang sebenarnya. Okey, gas kurang. Jadi tadi yang normal 25 sampai 35 kan. Okey, 25 sampai 35. Jadi kita akan top up gas sikit. Kita top up pada maksimum lah 35. Okey, yang ni pressure berapa tu? Okey, 150. 150 ni pressure tekanan daripada kompresor lah. Okey, yang ni normal ada pressure. Okey, kita akan top up. Kita dah sambung, kita onkan dia. Okey, kita tengok situ, kita dah pump sikit, dah 25. Okey, kita pump sikit. Okay. Okey, ada gas dan minyak masuk . Okay, kita akan top up gas lagi sehingga ke 35 lah. Sekian saja. Aircon pun dah sejuk dah ni. Okay, cara nak tahu dia dah sejuk belum, kita pada bahagian pipe ni dia akan beruap, berpeluh. Dia sejuk.